Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Mahdika. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu tentunya, dan dihindarkan dari segala penyakit dan rezekinya lancar. Oke, mantap. Oke, jadi di video kali ini aku bakal ganti sesuatu lagi, project modifikasi lagi untuk si Jipo. Pasti kalian sudah tahu lah di judul apa yang diganti untuk di modifikasi kali ini, yaitu langsung saja kali ya. Ya, yaitu Mastream dari RCB, model yang RCB S1 yang radial. Dan di sini juga ada tabung minyak rem yang big yang 45 ml, dari KTC Kitako. Ya, dari Kitako. Dan di sini ada master brake pump-nya dari RCB. By the way, sedikit cerita, ini aku belinya baru, bukan second, di harga 930 ribuan, ada di Tokopedia. Variatif sih harga-harganya di Tokopedia, ada yang 1 juta, di 900-an. Dan di Master MRCB ini gila kali banget harganya nih, lagi naik daun banget gitu kan. Dulu nih di harga 750 ribu, sekarang harganya gila-gilaan men, harganya 1 jutaan ini per satu Master M doang gitu ya kan. Beruntung banget sih aku bisa dapat di harga 930 ribu, sedangkan orang-orang pada jual di toko-toko yang bahan bagus tuh di harga 1 jutaan. Nah, oke, ya udah kalau gitu, daripada kalian penasaran apa aja di dalam isinya, ya udah langsung aja kita buka kali ya. Yoi, ini aku beli baru ya guys ya, beli baru. Jadi ini kurang lebih seperti ini. Ini warna hitam aku ngambilnya. Warna hitam, mari kita lihat apa aja di dalamnya. Oke, nah, kita lihat sini dulu. Dan yang ini juga kita lihat dulu master remnya. Ya, ya seperti inilah. Seperti ini master remnya, master rem RCB yang S1 yang radial. Radial seperti ini dia. Kalau punya aku yang sebelumnya itu, sebentar aku tunjukin ya. Nah, kalau punya aku yang sebelumnya itu yang di Jipo, ini punyanya merek radial yang aksial 14 mm juga sama yang radial, cuman bedanya itu sistem pengereman aja. Yang ini masih aksial gitu dia, yang sorong ke dalam, kalau radial kan sorong ke depan gini. Dan ini juga udah dicowok juga bodinya, sayang banget sih sebenarnya, tapi ya udahlah ya. Kalau pakai S1 paling cowoknya di bagian sini aja gitu sih. Oke, balik lagi di Master MRCB S1 ini. Jujur aku reviewnya juga kurang ngerti ya. Aku taunya beli aja gitu kan, aku suka, aku beli. Jadi ya beginilah bentukannya. Seperti Master M biasa yang radial, kayak macam mungkin bisa disamain sama Brembo kali ya kan. Sama Nissin Samurai atau gimana. Yang pasti nih ringan sih, kalau yang aku pegang sih ringan banget, bobotnya enteng banget gitu ya kan. Oke, kita skip di sini letak. Dan apa aja lagi di dalam kotaknya? Di sini kita dikasih stiker RCB sama buku panduannya juga ada di belakangnya. Oke, nggak usah apa dibuka kali ya. Terus di sini juga ada dikasih switch rem juga. Switch rem dari RCB-nya. Jadi dalam pembelian paket ini udah sekalian sama switch remnya yang untuk di depan. Terus kita lihat lagi di bagian ini. Di bagian sini yang pasti ada tabung remnya juga. Dikasih tabung remnya. Duh, lepas lagi deh. Si tabung remnya yang dari RCB punya. Letak sini. Terus di sini ada banjo ya. Banjo untuk ini minyak apa selang remnya. Kita letak situ lagi. Terus satu lagi. Dua agak susah nih. Iya, satu lagi ada bracket untuk tabung minyak remnya. Begitu. Terus mari kita buka aja si tabungnya. Ya, ini tabungnya. Tabung dari KTC Kitako 45 ml. Agak manceng sih. Ini Kitako KTC, yang ini RCB ya kan. Tapi gak apa-apa lah ya kan. Nah, namanya
merek macam-macam gitu kan, bervariatif itu kan lebih bagus gitu ya kan. Ya kurang lebih seperti inilah dalamnya si Master RAM RCB S1 Radial. Ini harganya 150 ribuan, di Tokopedia juga banyak. Nah jadi begitulah guys kurang lebihnya isi dari dalam kotak RCB S1 Radial ini. Oke kalau gitu langsung aja lah kita pasang ke bengkelnya di SS Motor. Langsung aja kita pasang ke sana ya kan. Tonton terus, jangan di skip ya guys. Oke stay tune. Ya oke cuy, akhirnya sampai juga nih di bengkelnya di SS Motor. Seperti biasa setiap pemasangan pasti di bengkel ini gitu kan, pemasangan barang modifan. Dan kemungkinan aku juga tidak banyak omong di video kali ini yang di bengkel ini, karena ya bising juga gitu kan, rame juga di sini. Jadi ya udahlah ya, kalian nikmatin aja sinematik-sinematiknya yang gak seberapa ini. Oke okay? Enjoy this video guys. Bye. Ya, oke cuy, akhirnya udah selesai juga pemasangan Master RAM RCB S1-nya di si Jipo. Akhirnya modif lagi ya kan Jipo. Ya, ini dia hasilnya pemasangannya. Dan seperti biasa, setiap pemasangan pasti ada yang dicoak. Bisa kalian lihat di bagian ini. Ini pastinya dicoak, sama ada di bagian bawah nih. Ini bagian bawah sini nih, dicoak untuk di bagian ininya, soket untuk remnya, soket rem gitu biar supaya bisa pas dianya. By the way, pakai rem ini juga enak. Tadi aku udah coba dan hasilnya empuk banget gitu ya kan. Karena ini radial juga jadi enak juga gitu, gigit banget remnya. Tabungnya juga udah aku ganti yang KTC kan, yang seperti aku bilang. Dan aku jajan sikit-sikit lagi guys di bagian ini, baut-bautnya satu biji, nanti mungkin akan menjalar kemari atau ke sana juga kan, baut spion yang probol. Gimana menurut kalian, kira-kira cakep nggak nih, cocok nggak nih ya buat si Jipo? Udah pakai Master RAM RCB S1 ya kan, kaliper juga udah RCB. Kaliper juga RCB S1, S1 juga atasnya udah cakep. Dan by the way, tadi sebelumnya aku nggak ada make ini dasi karbon, karena dasi karbon aku itu dibeli adik aku yang sebelumnya. Ini aku beli lagi dasi karbonnya di Tokopedia. Dasi gitu aja, dan yang di sini handle-nya RCB juga. Kalau ada dana mungkin aku ganti juga sih yang itu, tapi itu tromol doang kali ya kan, masa diganti ya udah RCB juga, ya udahlah itu aja kali ya mungkin ya. Tapi nggak tahu deh ke depannya, soalnya harganya mahal juga itu yang kanan kiri doang untuk kopling gitu kan, harganya 600 ribuan. Dan balik lagi ke sini, ke Master RAM yang RCB radialnya ini, wis makin gagah banget ya kan, remnya pun juga empuk juga gini ya kan, mantep lah pokoknya Jipo. Sekali jajan nggak main-main ya kan. Ini penampakan dari depannya seperti ini, dan penampakan dari belakangnya seperti ini. Sorry cuy, soalnya tadi aku di bengkel gak banyak nge-shoot apapun, gak banyak cakap juga, soalnya risik cuy dan susah juga ya kan nge-shoot di bengkel tuh kan, ada aja orang lihat bolak-balik gitu kan, risih juga kan di frame. Jadi ya udahlah ya, nanti kasih sinematik-sinematik kayak yang tadi.
Mungkin cukup sekian kali ya video dari aku ya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada salah-salah kata tolong dimaafkan, oke? Okay? Jangan lupa klik tombol like dan komen juga jika ada yang kurang. Subscribe juga channel Muhammad Andika, bantu aku sampai 10.000 subscriber, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian bagi yang bermanfaat video-videoku ini, atau bagi cari referensi modifikasi untuk motor kalian sendiri gitu kan. And as always, thanks for watching guys. Until next time, bye. Peace. Mantap.